Long Tiger. Long Tiger ke Long Tiger? Memang kita ada buat tanggapan pada 28 April, dua hari lepas. Yang buat tanggapan ni adalah daripada IPD Muar, tuan-tuan. Individu yang dikatakan yang digelar sebagai Long Tiger ni, nama betulnya Abdul Hamid bin Abdul Hamid. Usia 31 tahun. Beliau ni bukan warga negara Malaysia. Beliau bertaraf pemastatin sementara, bukan pun pemastatin tetap. Asalnya memang daripada Myanmar lah. Dia mengaku dilahirkan di Mentakap, Pahang, membesar di sini. So dia ditangkap, tuan-tuan, atas apa ni, kesalahan lah. Disyaki membuat kesalahan Facebook dia, sosial media memfitnah seorang pegawai polis yang bertugas di Jabatan Sidang Jenayah IPD Tangkar. Ini tidak ada kaitan dengan dakwaan dia bahawa beliau ada bukti banyak untuk dikemukakan kepada SPRM dan sebagainya. Itu bukan sebab ditangkap. Dia ditangkap sebab dia menyiarkan fitnah melalui Facebook ke atas seorang pegawai polis. Dan individu ini juga ada rekod. Ada tiga rekod yang memang telah pun disabit. Satu, Seksyen 363 tahun 2012, dia telah disabit kesalahan atas kes colek. Yang kedua, di bawah Seksyen 376, ini rogol. Ini pun disabit kesalahan 2012. Yang ketiga, di bawah Seksyen 506 2009, tuntutan jenayah, ini pun disabit kesalahan. Jadi banyak rekod jenayah, itulah karakternya. Ini tuan-tuan mungkin ada kecenderungan lah di kalangan pihak-pihak tertentu yang beranggapan kalau mereka memegang kad UNSCR, mereka ni kebal daripada undang-undang. Tak, tuan-tuan. Mereka boleh pegang apa kad pun, tapi kalau melanggar undang-undang Malaysia, kita akan tangkap. Tak kira lah dia orang Rohingya ke, dia orang Myanmar ke, dia ahli parlimen ke, dia adun ke, tuan-tuan. Langgar undang-undang, kita akan tangkap. Ada kecenderungan juga, tuan-tuan. Kita tengok kes-kes yang terbaru, termasuklah dua hari lepas, tuan-tuan. Ada tiga warga Rohingya ditangkap kerana memecah rumah dekat Kulai, tuan-tuan. Ada dua lagi masih bebas. Rampasan yang dibuat oleh IPD Kulai dekat 80,000. Orang Rohingya yang ada kad UNSCR jadi apa ni, geng pecah rumah, tuan-tuan. So, ini kita tidak akan mentolak ansur, tuan-tuan. Tamalah individu ni yang dikenali sebagai Long Tiger ni. Ada juga banyak isu berkaitan dengan dia. Ada juga perbalahan antara kumpulan-kumpulan yang terlibat lah. Ada Tok Singa pun ada, kan? Tok Gajah pun ada. Semua ada lah. Itu hal dia orang. Tapi kalau langgar undang-undang, kita akan tangkap. Tok, apa Long Tiger ni dari mana, berapa hari tu? 5 hari. Dia ditangkap 28. Oh, 29 hari bulan di Sriman. Tuan-tuan, ada satu lagi tanggapan kita buat kaitan dengan kes ini juga, tuan-tuan. Iaitu ada satu tanggapan kita buat ke atas anggota kita sendiri. Seorang korporal daripada Balai IPD Muar, sebab dia menyebarkan video, gambar waktu, video sorry, waktu Long Tiger ni dekat IPD dia ambil dan dia sebarkan. So anggota kita pun kita tangkap. So kita tidak tolak ansur. Ini yang menyiarkan video tangkapan tersebut lah, yang tuan-tuan dan dah pun lihat Long Tiger dengan gari dah, dengan tutup tu, dengan pakai baju hijau ke apa. So, kalau anggota polis pun boleh ditangkap kerana menyiarkan video-video yang boleh menimbulkan kegusaran. Ini kan orang awam lah, kan? Ini kan orang Myanmar lah. Ini kan orang Rohingya lah, kan? Anggota ditangkap pada 29 hari bulan. Pukul? Ini tanya pukul ni, nanti saya cek kulit pukul. Umur anggota ni 37 tahun. Memang kita akan buka IP bawah akta SKMM juga, 233. So, kita tidak ada pilih kasih, tidak ada tolak ansur. Anggota polis pun kita tangkap. Kalau tengok rekod yang telah pun disabit tu, memanglah ada.
dia ada grup yang dikaitkan dengan gangster.